Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Batarikia. Hari ini Sophie gangguan ya guys. Mulai dari hari kemarin tanggal 23 Desember 2022. Nah, gangguannya ini kayaknya nggak di semua user atau semua orang, jadi beberapa orang aja. Nah, saya termasuk ini. Jadi tulisannya untuk gangguannya itu adalah oops, Anda tidak dapat membuka halaman, kayak gitu-gitu ya. Nah, bagaimana cara untuk mengatasinya? Cara untuk mengatasinya itu adalah tinggal dibersihkan untuk data chestnya ya. Untuk data aplikasinya maksudnya. Caranya yaitu kita masuk ke pengaturan, kemudian ke aplikasi. Kita cari untuk aplikasi Shopee-nya ya teman-teman. Shopee. Nah, di sini kita cari untuk penggunaan datanya. Untuk penggunaan penyimpanan. Nah, di sini ada hapus data sama hapus charge. Kita lakukan aja ya hapus data sama hapus charge. Ini tadi saya sudah coba ya. Dan berhasil. Kalau sudah dihapus data hapus charge itu berarti teman-teman itu dianggap logout ya, karena data-data yang ada di aplikasinya itu hilang semua. Jadi kita harus login ulang. Nah, silakan teman-teman untuk login ulang aja. Nanti bisa dibuka ya untuk aplikasinya, sudah normal kembali. Kemudian kalau teman-teman yang punya toko atau sering main di Shopee Video, kemungkinan itu untuk di toko saya ini hilang ya. Bagaimana cara untuk mengembalikan kembali itu? Cukup teman-teman itu logout dulu, kemudian login ulang ya. Nanti untuk toko saya ini sudah bisa diakses kembali. Jadi teman-teman bisa melakukan aktivitas di Shopee kembali. Mungkin itu ya teman-teman dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.